Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak akan sebarang membuat pengumuman hari ini, kata pejabatnya. Sebelum ini spekulasi bertiup kencang bahawa Ismail Sabri akan mengumumkan senarai kabinetnya petang ini selepas menghadap perkenan yang di-Pertuan Agong hari ini. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima persembahan senarai anggota jemaah kabinet baru dari Perdana Menteri semasa sesi menghadap Seri Paduka pagi tadi di Istana Abdulaziz di Kuantan, Pahang. Sebelum ini, terdapat banyak kegiatan lobi-melobi untuk jawatan kabinet oleh pelbagai pihak, umpamanya Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, meminta untuk mewujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri Kedua untuk diisi oleh Ahli Parlimen Sarawak dari Gabungan Parti Sarawak, GPS. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wadri Dusuki pula mencadangkan Timbalan Presiden Parti itu Mohamad Hassan dilantik sebagai Menteri Kewangan dalam Kabinet Ismail Sabri.